nungguin telepon siapa sih lo? Yuli. Ya lo telepon aja. Nggak bisa. Lo nggak ada pulsa? Bukan atuh ojak. HP Yuli dari tadi dimatiin, makanya sih nggak bisa nelepon. Ngomong dong dari tadi. Masya Allah. Ramdan kemana cuy, nggak kelihatan? Mana gue tahu. Kalau lo kangen, telepon aja. Tuh kan, Ramdannya kangen duluan. Bukan Ramdan, Mbak Sarah. Halo Mbak Sarah. Oke siap, meluncur. John, tadi omelin Mas Pur lu. Aku gak takut. Sabar Tis, lu jadi laki-laki harus sabar. Iya Jak, emang saya juga yang salah. Gak adain WPKB motor, gak ngomong-ngomong dulu sama Yuli. Terus sekarang kalau lo udah perang dingin gini, solusi lo apaan? Gak tahu, Jak. Minta maaf, udah. Ngajak ngomong, udah. Saya bingung. Ojak, Kang Tisna. Siapa yang bisa nganterin saya ke Senen ya? Ngapain man lo ke Senen? Beli tiket kereta api, Bang Ojak. Lo mau di ke tempat bini lo? Iya, Bang Ojak. Lo mau betis? Saya aja tuh Jak, kan saya yang duluan mangkalnya. Yuk, ya kan? Yuk Jak. Ya. Hei cuy, aku dapat orderan Sarah. Terus masalah buat kui. Hah? Emang gak masalah? Emang gue pikirin. Jadi gitu ceritanya Lisa. Masa kamu tuh senang gadein motornya Yuli gak dikasih tau? Mungkin dia khawatir sama kamu Yul. Ya tapi kan Yuli istrinya. Kalau emang Kang Tisna lagi susah, harusnya Yuli dikasih tahu dong. Ya juga sih. Koper! John, perasaan aku sama Butet tak ada pesan koper. Siapa yang mau jemput Batir sama Butet? Aku mau jemput Sarah. Oh, ya sudahlah. Pakai helm koper gak? Enggak ah. Kenapa? B-A-U, bau. Eh, Mbak Sarah, kenapa sih gak mau dijemput Purnomo lagi? Udah deh, gak usah kepo. Sarah gak mau bahas itu, Sarah udah buru-buru. Ayo. Assalamualaikum, Pak. Pulang. Iya, Pak. Secepatnya saya pulang. Saya juga kangen, Pak. Kangen Pak E, kangen Bu E, adik-adik. Iya, saya usahain pulang secepatnya. Loh, kalau hamin tiga yang macet toh Pak. Pantura bludak. Iya Pak. Iya secepatnya. Assalamualaikum Pak.